Udah kali di dalam aja lah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin, amma ba'd. Baiklah teman-teman hebat guru Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Pertama-tama marilah kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat sifat Rahman dan Rahimnya lah, berkat sifat kasih dan sayangnya lah, alhamdulillah pada sore hari ini di Merauke dan siang hari di waktu Indonesia bagian barat sudah waktunya kita akan ngulik-ngulik bersama ya dengan Master Armita. Beliau akan mendemokan bagaimana membuat game AR yang keren ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kali ini bermanfaat bagi Nusantara dan menjadikan amal jariah bagi kita semua. Amin, Allahumma amin. Salawat ma'assalam, marilah kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita tiada henti-hentinya berharap mudah-mudahan nanti di yaumil akhir kita akan mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, izin menginfokan pemateri di siang hari ini adalah Master Armita Maulida dan nanti akan didampingi oleh ibu pengawas kita yang luar biasa yaitu Ibu Julia yang akan bertindak sebagai moderator beliau. Untuk menyingkat waktu teman-teman, kami serahkan sepenuhnya waktu kepada ibu moderator kita yang luar biasa, Ibu Juliati. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Ibu. Oke Pak Umat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua guru hebat Nusantara yang berkesempatan hadir dan ikut pada ngulik-ngulik asik PR bersama master kita Ibu Armita Maulida. Bapak Ibu yakinlah bahwa nanti Bapak Ibu akan digiring untuk membuat sebuah proyek yang akan bisa ditampilkan sehingga Bapak Ibu semakin senang, semakin puas bagaimana ngulik-ngulik asik di Assembler Edu ini. Nanti Bapak Ibu akan melihat bagaimana Bu Armita memandu Bapak Ibu supaya dapat membuat materi ajar yang lebih interaktif sehingga pembelajaran yang diinginkan oleh anak kita dan oleh kita tercapai. Bu Armita adalah seorang guru di sekolah dasar ya Bu Armita ya? Iya Bu. Di kabupaten, di provinsi Kepulauan Riau. Nah berseberangan dengan saya, kami sama-sama Riau. Ya. Bu Armita lautnya, kami di daratnya. Ya tidak memperpanjang, silakan Bu Armita untuk memaparkan materinya buat rekan-rekan guru hebat kepada Bu Armita, kami persilakan. Terima kasih Bu Juli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillah semuanya sudah menyempatkan diri untuk hadir di room ini dalam acara ngulik-ngulik bareng saya. Sebenarnya kalau dilihat kalau dibandingkan yang lain mungkin saya masih banyak belajar lagi ya Bapak Ibu, masih banyak belajar, masih masih perlu latihan dan latihan lagi. Terus saya pun kalau menggunakan interactivity pun bukan yang wah seperti Pak Purwanto atau yang jelimet seperti Pak Tri atau
Pak Robi gitu. Karena sesuai dengan kapasitas saya juga, saya sebagai guru kelas 2 SD gitu. Gimana kalau seandainya anak kelas 2 SD dikasih interactivity, dikasih proyek yang aneh-aneh ya malah jadinya aneh gitu. Bukan membantu mereka, malah mereka bilang gini, Ibu, apa tuh? Keluarlah bahasanya seperti itu. Jadi, ya, apa? Yang saya lakukan, yang saya buat proyek yang saya buat itu ya sesuai. Saya bikin proyek itu bukan sekedar wah harus bagus, bukan. Ya, saya bikin tuh santai gitu. Inilah saya gitu. Jadi tidak terlalu yang harus hebat, yang harus gimana tidak gitu. Jadi ya di sini juga ini dapat todongan nih dari Pak Umar. Ibu jadi pemateri hari yang kesekian, Mas. Sebenarnya kaget juga, tapi saya coba. Jadi sebenarnya saya ikut pertama kali saya mengenal assembler itu di bulan Oktober 2021. Itu saya ingat pertama kali saya ikut webinar Pak Agung, webinar guru hebat. Di situ saya tahu, wah ini loh ternyata assembler itu. Saya kira pertama pikiran saya itu assembler tuh yang wah ini harus tahu coding, harus tahu yang IT tingkat tinggi gitu. Saya sempat wah ini gimana nih? Tapi karena rasa penasaran, ya saya ikuti. Wah ternyata seru, lucu gitu. Itu yang mendasari pertama sekali saya ikut belajar assembler itu, wah ternyata lucu ya, ada dinosaurus bisa di depan laptop gitu, terus ada apa ya, kalau dulu Pak Agung itu gambar bunga rafflesia, ada lebah gitu, ada lebah gitu. Wah ditampilkan di depan laptop atau di lantai, ini seru gitu. Itu yang mendasari saya ikut. Wah ini SMB ternyata seru. Terus kayak ikut komunitas ACE gitu. Saya ikut komunitas ACE sebenarnya tanggal 11 November. Setelah ikut komunitas ACE, ya ngapain ya? Saya juga nggak ngerti mau ngapain gitu ya. Mungkin Bapak Ibu mungkin hampir sama juga seperti saya, mau ngapain setelah daftar gitu. Jadi saya mendaftarkan aja dulu. Ini ngapain ya terserahlah. Yang penting bikin proyek sederhana, proyek yang lucu buat anak gitu. Anak saya malah ibu bikin baby shark, proyek saya pertama sekali ya bikin baby shark itu untuk anak gitu kan. Jadi saya pun taunya progres, taunya yang ngumpulin ponyo dari Pak Toha dan Pak Anto. Itu pertama sekali saya mulai progres itu diajarin sama Pak Toha itu tanggal 17 bulan September. November. 17 November. Jadi ada jelang jangka waktu sekitar 14 hari setelah saya gabung di ACE. Siap itu saya ngapain? Nggak tahu. Saya gabung di ACE aja tanpa kode referral siapa-siapa gitu. Saya membayangkan, wah ini gimana gitu. Supaya alhamdulillah tanggal 14 Januari saya bisa mencapai level 9 tanpa webinar. Jadi Bapak Ibu jangan takut ya. Wah saya ini nggak pernah webinar. Bisa nggak saya nyampe level 9 atau level yang lebih tinggi? Bisa, jawabannya bisa. Kenapa? Karena saya juga belum pernah mengadakan webinar gitu. Webinar pertama sekali yang saya lakukan, yang saya ikuti sebagai pemateri itu waktu webinar gerombolan S itu yang bersama rekan-rekan S level 9, disitulah pertama sekali saya webinar. Malah saya justru saya lebih suka mengikuti webinar. Makanya Pak Fitrianto selalu bilang, ini Bu Armita ini webinar sejati. Karena di mana ada webinar, di situ ada dia. Itu saya selalu ingat kata-kata Pak Fitrianto. Tapi itu merupakan penyemangat buat saya. Baik Pak Anto, baik Pak Agung,
Pak Toha, dan semuanya rekan-rekan Bu Samini, ayo, dan ayo. Di situ saya merasa, wah, ternyata komunitas S ini betul-betul komunitas hebat, karena tidak ada, ya Bapak Ibu, jadi yang levelnya masih bawah, gitu, wah, minder saya belum tahu apa-apa. Jangan. Ya. Jadi, saya juga sama seperti Bapak Ibu, sama, kita sama. Di sini tidak ada, wah, saya hebat, saya pintar, level saya lebih tinggi, wah, jumawa, enggak ada. Justru saya merasa di S ini betul-betul kekeluarganya luar biasa dibandingkan yang lain. Saya coba ya, share screen, mau nunjukin, mudah-mudahan masih ada gitu ya. Maaf Bapak Ibu, karena Bu Rita. Sebentar Ibu, kita coba ngulik, coba melihat. Saya pun sedang mencari ini proyek. Pertama sekali saya punya proyek. Ini saya buat pertama kali di handphone. Ini maaf ya Bapak Ibu, suaranya agak berisik karena saya apanya di zoomnya di luar, kalau di dalam itu gelap. Dan cuaca di Karimun alhamdulillah panas, gerah gitu kalau di dalam gitu. Alhamdulillah hari ini panas, kemarin dua hari yang lalu hujannya kayak pakai formalin. Nah, saya coba share screen. Seperti inilah, ini proyek saya pertama sekali menggunakan membuat proyek yang menggunakan handphone. Saya pertama sekali belajar assembler Bapak Ibu, saya belajarnya dari handphone. Malah pertama kali diajarin sama Pak Agung web player. Saya enggak ngerti. Ini proyek pertama sekali saya membuat yang saya buat menggunakan handphone di aplikasi assembler Edu. Ini suaranya enggak kedengeran ya. Di antara proyek-proyek saya, yang anak saya yang paling suka inilah, Ibu bikinkan baby shark. Ya. Ini proyek pertama saya yang diajarkan oleh Master Agung. Jadi guru pertama sekali saya mengenal assembler ini adalah sama Baby Shark. Sebentar. Setelah itu saya diajarkan juga nih sama Pak Toha, bagaimana nih buat media pembelajaran gitu. Wah, ini gimana ya buat media pembelajaran, kayak mana Pak? Saya nggak tahu. Ya, dicoba aja Bu. Saya ingat itu kata pesan Pak Toha. Dicoba aja.
akhirnya ya saya buat yang mana ya ayahnya. Ini media pembelajaran saya yang pertama sekali saya buat, itu pun setelah diajarkan sama Pak Toha. Makanya saya bilang guru saya di SMA ini, untuk SMA ini banyak Bapak Ibu, bukan satu. Wah, Pak Agung. Pak Agung yang mengenalkan saya, pertama kali mengenalkan saya assembler, pertama kali mengajarkan saya cara bikin proyek di handphone atau di web player, itu Pak Agung. Kalau Pak Toha sama Pak Anto, kalau Pak Toha pertama sekali yang mengajarkan saya ini loh Bu, bikin media pembelajaran. Ayo bikin media pembelajaran. Ayo dicoba. Ini jadi yang saya tunjukkan sama Bapak Ibu ini adalah media pembelajaran saya yang pertama sekali yang saya buat. Padahal kalau dilihat ya Bapak Ibu ini jauh sekali. Tapi ya inilah yang saya lakukan dulu gitu. Interactivity paling yang bergerak nggak ada, belum ada ya. Justru yang ada paling on tap. Masih sangat sederhana. Ini dia seperti ini dulu saya membuat media pembelajaran yang saya buat. Ini ada. Ini karena aset tiga dimensinya nggak ada buat fitoplankton dan zooplankton nggak ada, akhirnya ya saya ambil dulu, kan saya belum mengenal tuh yang ambil objek 3D yang dari luar gitu. Akhirnya ya saya ambil aja gambar gitu kan, saya hilangkan backgroundnya ya, saya masukkan ke sini seperti itu. Ini evaluasinya selesai. Ini keren Bu Armita. Masih belajar Bu. Jadi ya mak bapak ibu, jadi di sini yang ini baru-baru juga anak saya yang TK, ibu tolong dong bu, AI pengen nengok di sekolah AI, belajar bu tentang ini pergi ke kebun binatang. Jadi saya buatkan buat anak saya, oh ini loh nak yang ada di kebun binatang, memang masih sederhana karena kalau banyak kali aset yang dipakai juga nanti bakal berat. Ini ada 24 aset ya Bu Armita? Iya Bu, 24 aset. Jadi sabar kang kawan menunggu. Bu, yang dua ya. Dan 24 aja masih berat ya Bu Juli ya. Ya. Apalagi banyak ini ya 3D. Sabar. Jadi kasarnya ya Bapak Ibu, saya membuat proyek-proyek yang di sini ini ya requestan anak gitu kebanyakan. Ibu bikin inilah Bu. Ibu bikin inilah Bu. Itu makanya apa ya? Kayak yang wah-wah gitu kalau anak kecil juga. Anak-anak TK, anak yang baru umur 4 tahun juga
nggak ngerti juga gitu yang aneh. Jadi buatkan sesuai selera anak gitu. Jadi Bapak Ibu, jadi saya ngikut ya buat proyek ini sebenarnya kebanyakan ya requestan dari anak. Ibu buat ini, Bu. Ibu buat ini. Malah yang paling kecil, anak saya yang paling kecil itu setelah nonton kartun Rico gitu, malah Ibu bikinlah Bu yang ada planet-planetnya, terus masukkan lagu Rico. Itu. Jadi mungkin kalau yang Bapak Ibu mungkin lain gitu. Kalau saya justru lebih banyak membuat proyek itu ya requestan anak. Buatnya udah besar. Nah, ini dia temanya, jalan-jalan ke kebun binatang. Ini dia. Jalan-jalan ke kebun binatang. Ala Ibu Armita, requestan anak. Jadi kalau ada anak, Bu bikin ini, Bu. Oke, kita bikin. Ibu bikin ini, ya kita bikin. Ini requestan anak saya yang masih TK ini. Karena di sekolahnya bikin. Oh, jadi di kebun binatang itu ada burung ya, Bu? Iya, ada burung. Terus ada apa lagi, Bu? Ini ada binatang buas, ada serigalanya, ada singanya, ada beruangnya. Nah, kalau yang jinaknya ada apa lagi, Bu? Ada ini apa gitu. Tunjukkan sama anak. Jadi secara tak langsung kita bisa mengajarkan anak, oh nak, ini jerapah nak, seperti ini loh bentuk jerapah, seperti ini loh bentuk gajah, seperti ini loh bentuk kuda, seperti itu. Makanya lebih mungkin kalau saya buat proyek ya lebih simple Bapak Ibu. Tidak ada yang wah, kayaknya wah yang gimana gitu, nggak ada. Jadi yang paling yang sederhana saja. Malah ini dan ini proyek saya yang kalau menurut saya luar biasa penuh perjuangan membuat proyek ini Bapak Ibu. Betul-betul penuh perjuangan. Karena beberapa kali membuat ya. Berapa kali membuat nanti udah disimpan, interaktivitinya hilang. Kadang udah disimpan, aset 3 dimensinya hilang. Makanya saya bilang, proyek ini yang simple ini, yang berhubung saya mengajar kelas 2, di tema 6 itu kan ada pelajaran tentang hewan-hewan peliharaan, saya coba buat gitu. Makanya walaupun dengan penuh perjuangan tadi, ya saya buat gitu kan. Alhamdulillah setelah ya saya butuh mengerjakan ini butuh waktu satu hari lebih lah, karena itu tadi dimasukkan aset 3 dimensinya sama interactivity-nya, setelah di save ya ujung-ujungnya hilang lagi. Nah, seperti inilah yang saya bagikan. Jadi pada saat kita klik makan jagung ayam, yang semur telur kelinci, dan yang makan ikan adalah
naik level. Nah, kalau seperti ini nanti klik gambarnya akan terkoneksi di board. Membuat apa, menyelesaikan kuisnya. Ibu-ibu, saya sudah selesai. Ya, screenshot. Buktikan kalau sudah selesai. Ya, seperti itu, Bapak-Ibu. Bu Juli? Oh, mantap. Lanjutkan, Bu Armita. Banyak ya? Nah, ini satu lagi nih yang belum ini. Dasarnya ini saya ngulik tadi, mudah-mudahan tadi tumben studio lagi bisa diajak kompromi gitu. Tapi memang ini belum selesai. Saya pun ngerjakannya nyambi juga, Bapak Ibu. Ini kan belum selesai. Nah, ini dia. Tentang satuan panjang. Jadi, kalau dulu mengajarkan sama anak-anak, wah, satuan panjang itu pakai tangga ya, Bu Julia? Ya. Yeah. Nah, pakai tangga, naik tangga dikali 10, turun tangga dibagi 10, gitu. Alhamdulillah, Bu Juli, anak-anak nggak ngerti. Iya. Tangga apa yang mau dinaikin, kata dia, kan? Iya, kan? Perkaliannya, kan ya. Iya, perkaliannya gimana, gitu. Wah, ini macam mana ya, Bu? Bu, nggak apal kali-kali, Bu. Nggak tahu caranya. Jadi, saya bikin alternatif lain, gitu. Saya ngajarkan anak, memang kalau saya bilang caranya cara donat, tapi yang sekarang ini saya bikin kotak aja. Ya. Saya kotak aja, gitu kan. Simple, ini pun belum selesai. Mudah-mudahan bisa studio bersahabat dengan saya, nanti bisa mengulik-ngulik lagi ya, Bu, ya, tentang ya. Ini. Nih, saya tunjukkan sama Bapak-Ibu. Ini belum selesai, belum ada saya interactivity yang untuk pindah scene. Kita fokus ke sini dulu. Nah, soalnya apa? Kayak gini, 4 meter berapa sentimeter? Jadi mulai, oh 4. Jadi 4 berapa tempat yang dia lewati sama tupai setelah angka 4 tadi keluar nolnya seperti itu. Ini baru rencana saya. Kemana saya coba bikin yang model lain ya, Bu Juli ya? Alhamdulillah ya. Gagal terus. Harus rajin mencoba ya, Bu Armita ya. Jadi kawan-kawan memang hebat, jangan sekali buat mau pingin langsung jadi gitu. Ya betul, Bu Juli. Makanya saya sempat merajuk ya, saya sempat merajuk juga bikin proyek. Kenapa saya bilang saya merajuk? Ini udah rasanya udah di prepare, udah disiapkan. Wah ini udah inilah. Udah okay, maksimal gitu, lah, kan? Udah maksimal kan? Gitu kan. Ujung-ujungnya pada saat disimpan hilang. Interactivity-nya hilang lagi. Apanya? 3D-nya juga alhamdulillah tak tersimpan. Kadang-kadang kita kelupaan maunya satu langsung simpan. Kadang saking asik kita lupa ya, Bu Armita. Bukan gitu, Bu Juli. Saya malah ini masukkan satu objek 3D-nya saya simpan. Oh. Biar, masukkan satu lagi, simpan lagi. Jadi simpan berulang-ulang, ujung-ujungnya alhamdulillah. Masih lagi ada gangguan kemarin kali ya. Iya sih memang. Udah kemarin ya. Ya udah berapa hari? Ya udah akhirnya saya merajuk, Bu. Saya merajuk sebentar boleh. Merajuk sebentar gitu kan. Bapak-bapak dia enggak pandai merajut. Iya, Bu.
Ibunya apa? Ibu. Nah, duduk. Mungkin nah, Bu Armitnya mana tahu kawan-kawan ini mulai buatnya Bu, diajarin gitu. Boleh. Ini mau sedang mau ada di kita sambung aja yang tadi ya Bu ya, yang tupai tadi ya, lah ya. Kawan-kawan lihat. Jadi rekan-rekan guru hebat, kita nggak usah muluk-muluk seperti yang kata Bu Armita. Sesuaikan kita di mana tempat kita tugas. Jadi di samping kita ngulik-ngulik, langsung bisa dimanfaatkan ya Bu Armita ya. Iya. Nanti kalau kita buat yang wah gitu, anak muridnya bukan terpesona, malah bengong. Ya. Ini ngapain ya? Ibu ya, buat apa ya Bu? Benar. Jadi kan makanya dibilang nanti dikasih yang aneh-aneh. Apalagi model saya Bu ngajar anak kelas 2 SD. Yalah, ini sesuaikan. Apa Bu? Nah, keluar langsung enggak? Ini apa Bu katanya? Yeah. Nah, yang ini yang tadi ini saya copy sih sebenarnya Bu. Yeah. Tadi saya coba kan dari karena dari kiri ke kanan. Jadi saya copy aja tadi image-nya, yeah. Scene-nya. Jadi saya buang beberapa. Jadi saya tinggalkan cuma yang diperlukan, meternya, desinya, sentinya. Jadi saya mau mencoba nih Bu. Sekarang yang dari sentimeter ke meter. Karena kalau pelajaran kelas 2 kan cuma dari meter ke senti, senti ke meter kan itu aja Bu. Ya, yang diulang-ulang gitu ya Bapak Ibu. Jadi kenapa saya sisakan ya? Ya inilah saya sisakan. Tadi tupai lucunya nih dari kiri sekarang saya coba pindahkan ke kanan. Jadi saya coba tambah apa ya bagusnya ya untuk tempat duduknya ya, tempat duduk meter tadi ya. Tempat duduk meter tadi. Apa ya Bu Julia? Itu boleh juga tuh yang sebelah apa itu yang merah peta itu. Petak merah. Ya, lanjut kiri lagi. Ke kanan, salah, kanan. Nih? Ah, itu aja. Oke, sama yang tadi ya, tadi kan ya, warnanya ini merah itu. Sama merah, Bu. Saya gantilah nanti itu apanya. Urupnya ganti. Oke, urupnya warnanya saya ganti. Saya ganti warna kuning kayaknya lebih ngejreng. Ini saya pun terpaksa tutup kamera juga karena sinyalnya juga nih agak macam-macam mana gini, naik turun juga nih. Ya papa. Maaf ya Bapak Ibu, terpaksa ditutup kameranya kalau tidak nanti berat. Kayak gini lah, saya mungkin kerja jarang pakai mouse ya. Mungkin. Jadi, nah, suka sih Bu Juli saya pakai mouse. Iya. Tapi kalau untuk ngulik-ngulik asik, lebih asik nge-mouse gitu. Iya ya. Iya. Jadi apa? Enggak terlalu ini kita ngatur. Saya coba. Saya coba pakai mouse lah. Pada mouse di samping saya sih memang. Iya. Kalau saya kerja-kerja harian sih enggak. Pas ngulik-ngulik ini lebih enjoynya mouse narik-nariknya. Semenjak ada silakan dilihat Bu Armita narik-narik, ngepaskan, nyusunnya di mana. Jadi kalau masih dia belum ke bawah diturunkan lagi. Iya. Kelelep Ibu ya warna kuningnya Ibu ya. Ini ya ketutup itunya mundurin lagi ya. Ya. Oke. Digedein aja kali enggak M-nya. Dulu Bu kita turunkan dulu. Turunkan dulu kita paskan. Enggak di awang-awang ya. Nanti ada apa namanya? Ada kotak melayang ngeri pula nanti ini ada apa nih?
jangan-jangan ada hantunya katanya. Ada hantunya nanti ini. Kak Ibu kok terbang katanya. Ada kotak melayang katanya. Wah serem ini katanya. Jadi liar musnya. Liar Bu. Belum dijinakkan tikusnya Bu. Perlu di ini kan tuh, dikarantin dulu baru dipakai. Ya, dijinakkan tikusnya dulu kan baru baru kotaknya Bu Armitanya diduplikatnya aja ya Bapak Ibu. Kalau yang sudah lama pasti sudah tahu, kalau yang baru-baru diduplikat aja. Jadi kita tak banyak kerja ya Bu ya. Hemat waktu, hemat tenaga. Marmita lagi geser-geser biar lagi geser-geser lagi konsentrasi penuh. Jadi Bapak Ibu silakan dilihat, dipraktekkan. Ya tipikal kita kan beda-beda, ada yang maunya begitu melihat langsung praktek, ada yang dia lihat dulu. Nah, lihat tergantung dulu nanti. Diajar kita tergantung, lah. Tergantung selera ya Bu. Bu, ya, Bu Juli ya, tergantung benar. Selera. Nah, dipas-paskan kadang ngepas-ngepasnya yang lama ya Bu. Ya Bu Juli benar betul harus sabar. Kalau saya membuat proyek Bu Juli ya digeser depan belakang kiri kanan seperti ini kira-kira udah ya, pas belum ya pas, gitu. Kadang anak ngomong itu, Ibu kok diputar-putar kayak gini Bu? Kenapa harus diputar-putar Bu? Kan sama aja. Karena Bapak Ibu kalau kita bekerja di tiga dimensi ini nampak di depannya sama. Pada saat kita nengok di samping atau di lari belakang dia. Itu lari. Aneh jadi bentuknya gitu. Ini nanti tupai ya, tupainya mau dimundurin ya. Tupainya mau disuruh mundurin, dia berjalan. Disuruh berjalan ke meter. Ya, disuruh berjalan ke meter. Jadi kalau saya ya Bu Juli. Di-rotate dulu atau dia nanti ada interactivity rotate-nya? Iya, pakai interactivity rotate. Tunggu dulu, saya hapus. Karena berhubung tadi saya
apa ya, copy, berarti kan interaktivitinya kan ikutan terbawa itu. Ikutan terbawa, jadi sebenarnya kalau saya pakai lagi interaktiviti ini, bisa masih aja bisa. Ya? Bisa nah, aja. Nah, cuma tadi kan gantinya maju sama mundur. Iya, gitu. Sama. Jadi, di settingnya pada saat titik nol. Durasinya saya pun nggak pakai lama ya, Bapak Ibu. Cuma 0,1 gitu. Ini apply. Terus ini si kota. Nah, ini. Berhubung tadi posisinya kan sudah berubah. Ya, yeah. Posisinya berubah. Terus angkanya berubah. Kita cobalah bikin angka yang tadi. Angka yang mau kita butuhkan tadi ya. Kita contoh soalnya berapa ya, Bu Juli? 4 meter tadi ya. Empat sentimeter lah sekarang ya. Kita balikan. 400 lah enggak. Kalau anak kelas 2 udah koma-koma. Ya, ada yang diminta. Oh, 40 lah, Bu. 40 cm. Berapa desimeter? Kalau saya bilang sama anak, ingat, Nak, satu tempat, satu satuan ini, satu donatnya. Kalau sama, mewakili satu satuan. Jadi, berapa satuannya kalau 40? Oh, satuannya 0, Bu. Berarti 0-nya taruh di sentimeter. Gitu saya sama anak-anak, Bu. Jadi, kalau sama anak-anak, satuan yang mana, Nak? Ingat, apa Ibu bilang tentang satuan? Oh, satuan letaknya paling kanan, Bu. Jadi, kalian tak usah bingung-bingung ya kalau cari satuan. Satuan yang mana? Ingat aja ya. Satuan letaknya di sebelah kanan, Bu. Udah. Saya nggak jadi kayak gitu, Bu Juli. Iya, nggak apa-apa. Yang penting kan ada bahasa kita yang bisa anak cepat komunikatifnya, dia paham. Jadi kadang anak-anak bingung, Bu, satuan yang mana? Jadi ingat, satuannya, Nak, ya. Satuan itu letaknya di yang letaknya paling kanan. Karena kelas 2 kan belum belum belajar yang berkoma gitu ya. Letaknya paling kanan, dia pasti satuan. Ya udah, jadi mereka langsung apa? Udah di setel di kepalanya kalau satuan letaknya paling kanan. Nah, ini soalnya saya taruh di atas saja ya, Bapak Ibu. Jadi, karena di sini tadi satu kotak ini mewakili satu satuan, berarti karena satuannya 0, nanti kita letakkan 0-nya di sini, letakkan 4-nya di sini. Mudah-mudahan ya, kita sebelah dulu, Bu. Mengantisipasi. Untuk mengantisipasi. Nah, alhamdulillah. Nanti sedang asik-asik. Ujung-ujung hilang. Ya, merajuk pula saya nanti. Mau dijadikan ke meter atau desi? Ke meter, Bu. Ke meter. Ke meter. Karena kalau kelas 2 itu kan belajarnya dari meter ke senti dan senti ke meter. Jadi terus nanti diduplikat untuk yang di sebelah sini. Baru buat duplikat lagi lah. Nanti tinggal ganti angkanya aja. Saya mungkin tipe yang malas sih, Bu, ya. Malas ngulang gitu kan. Udah duplikat aja. Nanti baru tinggal ganti. Tinggal ganti. Ini 4. Nah, ini 4. Terus saya duplikat lagi buat nolnya. Letakkan di tengah-tengah. Ya, beginilah kalau make tikusnya yang belum ini ya, Bu Julia. Belum. Ya, ya. Tikusnya yang belum dijinakkan. Setelah ini kita lihat, wah, ini jauh kali. Posisinya masih jauh. Kita
Dijajarkan dulu ya Bapak Ibu ya. Ini. Ini. Wah, hari ini serba merah. Saya gantilah masa merah terus. Warna-warna. Hari panas gitu. Dikasih warna merah. Wah, gimana ya? Kasih warna biru aja lah. Kayaknya biar lebih segar. Seperti ini ya, Bapak Ibu. Sama seperti ini, seperti tadi. Kita kasih warna biru juga. Saya dicek, belum ada komennya. Bu Juli, nanti tolong sekalian ya Bu Juli ya. Di komen aja. Ini kata Bu Ellen kasih keju tikusnya katanya. Ini tupai, bukan tikus. Tupai itu yang salah Bu Ellen, itu tupai, bukan tikus. Tupai dan keju. Tupainya udah megang ini loh Bu Ellen. Megang buah. Udah megang buahnya. Nggak bisa makan keju deh, Bu Ellen. Tupainya tupai Indonesia, Bu Ellen. Jadi makanannya buah itu. Buah apa sih kalau di Karimun yang lagi, yang ciri khas buah di Karimun apa, Bu Armita? Apa ya kalau di... Buah yang khusus adanya di sono nggak ada ya? Nggak ada. Jadi itu dia megang buah apa ya? Jadi buah kenari kayaknya itu Bu. Buah kenari. Jadi kita pindahkan ke sini seperti yang apa? Ya. Nol yang pertama. Ya. Ini notepadnya ya. X-nya berapa? Y-nya berapa? Z-nya berapa? Yeah. Ya, maklum ya Bapak Ibu, maaf gitu kan, rada ribut. Masalahnya Zoom di dalam anak-anak nonton juga sih. Zoom di luar ya kayak gini ceritanya. Kerucil saya pun Bu. Pada saat saya kalau saya enggak Zoom duduk manis di dalam, tapi pada saat saya zoom tempatnya Mbak, kecilin apa, kecilin yang itu notepad-nya. Oh, yang di sebelah kanan geser ya Bu, biar tupainya kelihatan, tanahnya biar tupainya kelihatan, dikecilkan ya aja notepad-nya. Saya tadi lihatnya tikus. Berarti tikus Bu Helen ganti dong. Saya lagi mumet Bun.
Pak Mumet, Bu Helen. Interaktiviti hilang. Ya. Makan dulu, Tewan, Bu Helen. Iya. Tewan, ya. Yang hilang, Mumet. Makanya dibilang, ya Allah, mudah-mudahan ini bersahabatlah. Tadi bersahabat sih, tapi tak tahu nih. Setelah ini bagaimana, kita lihat saja, mudah-mudahan gitu kan. Jadinya nol. Nol yang kedua. Kata Bu Suryaningsih mau hujan deras di tempat beliau. Iya Bu, makanya ini terlempar-terlempar. Ini ada yang tanya tadi Bu Armita, nanti ibu-ibu silakan lihat dulu. Ada yang nanya Bu Armita, mau tanya. Boleh. Cara membuat interaksi yang tadi waktu hewan peliharaan, kata dia. Nanti, ntar, hampir mirip dengan ini loh Bu. Hampir mirip. Ini. Kita tinggal pindahnya kemana, dia mau kemana. Seperti hewan tadi kan misalnya kayak kucing makan ikan gitu kan. Iya. Nah, mirip seperti ini. Jadi kita arahkan. Mirip ke seperti ini. Kita cuma mengarahkan. Ya. Karena kalau yang lain itu apa ya, Bapak Ibu, kalau saya kalau pakai move, persentase kesalahan saya besar. Kata Bu Raden nggak berani buat project dulu. Hilang. Ini tadi saya coba nih Bu Raden apa ya? Bu iya apa Bu Nina? Bu Nina. Wah, ini saya tadi mudah-mudahan nih pokoknya tadi pakai modal nekat. Mudah-mudahan bisa. Iya, pas coba. Mulianya nyimak. Amin. Ini kita ya, ini butuh konsentrasi penuh juga. Sebenarnya agak-agak kecil-kecil juga ya. Nih Bu. Ya, takutnya nanti banyak trik sih Bu. Mau pakai sumbu XY atau kita try and error dia move ke kiri, move ke kanan bisa. Tapi scale-nya diatur, banyak cara nanti. Kalau saya kalau bisa mengurangi inilah kalau pakai trial and error kan. Coba-coba lama gitu kan. Lama gitu kan. Dia, posisinya sudah terletak di situ. Hanya kalau hewan kayaknya dioper kan kadang ada yang tenggelam kakinya. Betul. Tadi saya coba gitu kan. Jadi harus try and error, AOY-nya dikurangin. Anda mesti sama ya kan Bu Armita karena dia Betul Bu Juli. Tadi saya coba juga pakai handphone. Kakinya tenggelam. Jadi kalau saya trik saya gitu. Bukan kakinya tenggelam, malah tupainya. Ya. Padahal udah saya taruh di bawah marker kan. Ya. Nah, ini kok tupainya kelelep sama kubusnya ini. Nah, itu masuk ke dalam kan itu. Masuk jadi ke dalam. Jadi juga nggak pas dia dengan itu. Jadi kasarnya di sini. Pokoknya jangan takut mencoba. Harus banyak bersama. Oh, tapi kita menekan gitu. Saya salut sama Ibu Juli. Action terus ya. Ini siapa Ibu? Bu Nina apa Bu Helen? Saya kan punya sekolah, jadi gampang action tuh. Iya, betul Bu. Nah, saya panggil gurunya ke sini, kita ini datang kan. Ya, itulah enaknya jadi Bu Juli kan. Nah, iya. Makanya ada kuncinya, 200. Bu. Mau cari poin aja 200, gampang.
Makanya tadi Bapak Ibu saya bilang kalau model apa Bu Juli, kalau orang di Pekanbaru bilang capek nilai segitu mah geleng. Iya, geleng. Geleng ya, Bu ya. Benar. Tinggalkan setengah jam di SD ini sebentar, setengah jam dipanggil, setengah jam gini selesai. Nah, Bapak Ibu, tadi kan koordinatnya sudah saya atur gitu kan. Jadi untuk menghilangkan ini yang angka-angka ini gitu ya. Angka ini kan untuk dihilangkan dulu. Yeah. Saya kasih add interactivity-nya. Move custom karena tadi saya pakai yang minus ya. Iya, saya pakai yang minus. Okay. Saya campakkan sejauh-jauhnya, Bu. Okay. Jadi oh ya, salah. Saya klik mulai karena triggernya mulai. Nah, ini tadi rotasinya si apa sudah tadi ya, Bu ya? Ya. Rotasinya si tupai. Sudah. Terus saya kasih interactivity juga. Ini si tupai sampai ke posisi M. Yang M. Meter. Jadi posisi M itu kan sama dengan 0 tadi. Saya kasih di sini. Nah, jadi ibu-ibu tadi, ibu-ibu yang bertanya tadi caranya persis seperti ini. Ya, kita hapus. Terus yang M tadi berarti 0 yang kedua ya, Bu Juli ya. 0 kedua. M 01. 0 ke 0 yang pertama kan sebelah kanan tadi. Oh iya iya iya. Ya. Kita pindahkan yang ini tadi ke sini. Itu sekarang sesuai selera Bapak Ibu ya. Siapa tahu ada yang wah, kayak gini kerjanya ribet, lama. Gitu kan? Ketemu cara tapi, lain monggo. Ya terserah Bapak Ibu karena di sini tidak ada sesuatu yang baku ya Bu Yuli ya. Benar benar. Ini semuanya sesuai selera kita. Tidak ada wah harus begini harus begitu. Yang penting wajib begini. Pikirnya kita mau seperti apa ya Bu Armita ya. Hmm. Mau ke kiri, mau ke kanan, mau ke atas, mau ke bawah, mau loncat gitu kan. Mau jungkir balik, dia terserah. Dia nggak ada yang sakit ya kan. Suka-suka gitu. Suka, sesuai selera. Ada apakah gerangan ini? Lari ke notepad. Yang botol orang? Ini saya anggap aja nih saya trialnya satu kotak ini satu, berarti kotak kedua dua, kotak ketiga tiga. Ya. Nanti bisa kita perbaiki. Iya. Nah, yang ini interactivity-nya di nol yang kedua. Pertama. Pertama. Nol yang pertama. Oke. Waduh, ini yang mana pula tadi ya? Tunggu dulu. Maaf Bapak Ibu. Kadang saking apa ya? Saking semangatnya gitu ya. Jadinya nah.
Ini salah saya tadi nih, tidak saya hapus tadi ya, Bapak Ibu. Jadi kebanyakan di sini nih. Coba ini, oh bukan. Dah. Udahlah, berhubung tak mengganggu daripada lama pula mencarinya nanti. Nol pertama. Ya, seperti ini kayaknya mulai lagi nih, Bu. Bu Juli. Saya nelpon, Bu. Jaringan kali ini. Dede, masukkan ini, Dede. Ya, mulai lagi. Apakah perlu saya merajuk nih, kayak Bu Lina. Berhasil, bismillah. Ini saya mau ini, Bu. Padahal saya mau melihat interaktiviti tadi. Apakah harus keluar dulu ya? Udah di-save belum itu, Mbak? Kalau yang interaktivitinya belum. Aduh, saya gitu juga. Save dulu, Bu. Hilang semua nanti. Bahaya. Ini layarnya blank. Tadi saya gitu, Mbak. Terus saya klik keluar, kan? Masuk lagi, hilang semua interaktivitinya. Jadi harus sering-sering save sebenarnya ya kan? Sebenarnya Bu Helen ya? Kalau ya terpaksa di close ya. Apakah balik lagi? Balik lagi, mudah-mudahan balik. Masukkan satu objek, hilang. Dimasukin lagi, hilang lagi. Akhirnya saya merajuk. Ya, alhamdulillah. Walaupun ya hilang juga. Hilang lagi. Maaf, Bapak Ibu. Tengoklah hilang. Harus penuh. Aduh, pusing. Harus penuh semangat. Lanjutkan, Helen. Semangat, kata Bu Juli. Itu Bu Armita. Iya, iya, ntar Bu Armita. Lagi ada telepon. Ya, harus semangat. Nggak semangat, harus semangat. Gitu. Betul-betul, Bapak Ibu. Sadis. Ini karena nggak ada ininya, takutnya nanti apa? Biar tidak membingungkan, karena saya lupa tadi. Hilang ya, nggak kesimpan ya, Bu Armita? Alhamdulillah tidak, Ibu. Sabar. Biar aja saking diulang-ulang kan, yang ikut apalagi yang masih baru-baru jadi ingat gitu. Nggak apa-apa, sabar. Maaf, Bapak, Ibu. Error ya, Bu Juli? Iya. Justru dengan adanya begini kan semakin diulang sama Bu Armita, bagi kita yang masih belum paham tambah paham gitu. Termasuk betul. Saya. Tulisan mulainya pun hilang. Ya, beginilah Bapak Ibu kalau kita bekerja di ruang online ya.
mulai tadi kayaknya mulai tadi ada Mbak di apa iya. namanya di matanya aja yang diconteng, matanya aja yang diconteng. Ada ininya. Dia Kak, mungkin lihat. Tadi iya. abur dia. Tutup nggak disembunyiin nggak? Nggak disembunyiin. Iya. Tadi ada mulai. Matanya oke. Okay. Kabur dia. Ada itu tuh, ada tupai bawa buah, takut ya. Kabur dia ya, Bu Juli. Kabur dia. Ya, sedihnya gitu kan. Tapi it's okay lah Bapak Ibu gitu. Jangan gara-gara ini, jangan kayak saya gitu. Karena merajuk, udah saya mendapkan studio, saya nggak buka-buka studio selama satu minggu. Karena merajuk. Sebenarnya bukan merajuk sih Bapak Ibu. Cuma ada kesibukan lain. Oke, terus kita duplikat lagi. Karena saya bilang tadi saya mungkin tipe yang agak malas gitu kalau membuat apa paling nanti tinggal diubah saja ini. Pokoknya kalau kita buat seperti ini Ibu-ibu, seperti saya ngomong dari kemarin-kemarin, sabar, pasti banyak ujian nih, contoh ujian hari ini Bu Armita sudah bikin banyak-banyak. Hey, ditengok lagi hilang. Hilang. Walaupun kita udah rasanya ya. Sudah maksimal gitu Bapak Ibu ya. Jadi kita ambil hikmahnya aja, semakin kita ulang semakin kita jadi tambah paham gitu. Intinya harus banyak bersabar aja. Ya. Wah, di jam 3 lewat Bu Juli. Waduh. Ya. Gara-gara interaktiviti nih, gimana? Enggak apa-apa, lanjut aja, Bun. Udah dapat ininya ya, Bun ya. Udah dapat ya. Apa? Kerangka pemikirannya berarti. Heeh, benar-benar. Udah keren itu. Keren banget, Mbak. Dia ini, memang itu istilahnya sebelum kita buat alur pikirnya tuh harus kita rancang dulu. Dia mau mundur kemana? Kalau kita yang pelupa kayak saya yang udah tua, kalau saya walaupun bermain komputer pena saya tetap megang. Nanti kalau yang sudah saya conteng, ini sudah tadi gitu. Kadang lupa kan mana lagi gitu. Ore, sama seperti saya Ibu Juli. Ya, prok. Karena kalau enggak kita tulis gitu, nanti kita bingung yang mana lagi ya? Yang mana lagi ya? Nah, tapi kalau daya ingat kita masih tinggi, masih kejar, ya silakan. Saya jam 4 mau berangkat Bukit Tinggi loh, Bu Armita. Ya, Manila, Bun. Amin. Nah, supaya... Ya, terpaksa mengganti ini lagi, Bu. Trigger apa? Ya. Koordinat tadi. Ya, karena nggak mesti, belum tentu sama. Karena walaupun kita menurut kita ada diletakkan di tempat yang sama. Udah sekarang kita ganti nol yang pertamanya ini. Iya. Mengasih kode setiap aset yang dimasukkan sesuai kita. Kita maunya yang ini seperti kata Bu Armita tadi, nol pertamanya ini terserah. Yang penting konteksnya nanti biar kita tahu di mana posisi XYZ-nya dan dia mau dipindahkan kemana gitu.
Pokoknya Bapak Ibu harus sabar. Ini terbuka ke ini ya Bu Anita. Oke. Okay. Iya, terbuka ke hub supportnya. Iya, iya. Ini ada apakah gerangan gitu. Iya. Ada apa denganmu? Ya. Ini nol yang kedua. Sudah itu kita ingat juga Bapak Ibu. Tadi nol yang pertama ini, nol yang pertama ini. Kalau saya kode lagi yang pertama ini. Kalau yang kayak gini ya Bapak Ibu, kayaknya lebih enak di versi HP ya. Ya. Membuatnya gampang gitu kan. Tergantung kebiasaan kita lah Bu Armita. Kadang-kadang kalau orang jarang di HP, dia lebih familiarnya di laptop. Menurut mereka yang di laptop gitu. Kalau saya mah belum pernah bikin project di HP. Saya tadi yang hewan peliharaan itu di HP loh, Bu. Saya iya. Belum pernah. Ya. Mungkin faktor mata ya, karena mata mata ibu ini kan dah ini, jadi BNJ yang lebar-lebar. Wah, tumben ini. Biasanya nggak kayak gini nih. Ada apakah gerangan ini? Apa dia merajuk dia? Entah, Bu. Ini kebanyakan get help not paid. What? Iya. Ada apakah gerangan ini? Apa-apa. Saudara-saudara. Itu untuk apa? Biar kita sabar, melatih sabar. Tengok, Bu. Iya. Takutnya virus ya? Nggak tahu juga. Digandakan, minta. Digandakan dia soalnya kan? Iya. Mm-hmm. Ini mulai ini pula nih. Mm-hmm. Mulai ini, tadi tak ada masalah. Bu Armita, notepad-nya langsung di webnya ya? Iya. Kalau saya enggak mas, saya download itu jadi ada indah, jadi enggak ganggu dia. Enggak, maksudnya ini notepad bawaan Bu? Iya. Enggak nyangka kayak gini loh, Bu. Ya, enggak apa-apa itu ujian. Uji sabar. Sabar gitu udah hilang ya kan. Sabar, hilang sabar. Muncul sabar. Sabar. Sabar, enggak dapat poin sabar gitu. Di reject sabar, ketawa aja gitu kan. Sabar. Jadi Jack merajuk Bu, aduh. Lambat-lambat dapat di approve-nya sabar gitu. Sabar, bodo amat. Karena kan kita tujuan utamanya bukan itu, yang penting ngulik-nguliknya gitu. Sehingga merubah mindset kita dalam menyajikan materi di sekolah sesuai dengan tuntutan zamannya gitu. Walah ini gimana nih Bu? Ntar ada telepon. Keluar. Keluarlah dulu dari dalam sini, enggak usah makan.
kok rada ngebak sini semua ibu. Kan? Ya, 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 ya. Ada apa kegerangan Bapak Ibu? Kira-kira ada yang tahu nih? Kenapa bisa jadi seperti ini? Ditutup aja yang nggak perlu, Mbak. Rasanya saya buka cuma ini loh. Oh iya ya, notepad-nya studio sama notepad. Itu aja, selebihnya nggak ada. Itu yang notepad 2 itu nggak ini ya? Yang ini nih, makanya ini yang muncul-muncul aja dari tadi nih. Saya juga ada yang tahu ini penyebabnya apa gitu. Kan? Mungkin lagi maintain kali. Nah, studio. Ini nggak apa-apa, nanti yang penting ibu-ibu udah tahu caranya. Namun Bu Armita tetap berusaha. Dapat kegerangan gitu. Dah, datanya sudah dimasukkan. Mulai saya tadi kemana ya dia merajuk? Mudah-mudahan tidak hilang lagi ya Bu, sehingga oh, iya. Kita tak merajuk. Oh ya, mulainya saya sembunyikan rupanya tadi ya. Ternyata saudara-saudara. Ya, matanya ditutup tadi. Ya, disembunyikan tadi ya. Ini. Lihat. Tadi ulang lagi. Nggak mau. Nggak mau. Nggak mau. Berarti memang ini kali ya, gangguan kali ya. Iya, studionya kayaknya. Iya, studio. Maaf ya Bapak Ibu, pokoknya gini, berhubung ini rada-rada gagal, banyak yang bertanya tadi yang masalah ini, interactivity tadi, kita bukalah yang di hewan peliharaan aja gitu. Ya. Karena mengenang waktu juga, Bu Juli kan benar-benar sebentar lagi berangkat gitu ya. Iya. Jadi maafkan ya Bapak Ibu ya, ini sepertinya di luar jangkauan. Itu kata Pak Sulaiman pakai Chrome. Itu di luar. Bu Armita enggak pakai Chrome ini ya? Chrome saya malah sedang bermasalah Bu, dari tadi malam gitu. Makanya saya pakai Mozilla ini perdana. Wala. Sedang iya, ada. Mozilla ini memang sering enggak ini gitu loh. Malah Chrome saya tuh gini, dia minta update. Udah di-update enggak mau juga, gagal terus. Terus yeah. Di-uninstall, diapain lagi? Sama aja gitu. Ya udahlah, daripada ribet gitu kan? Iya. Yeah. Jadi yeah. Untuk yang di yang ibu-ibu atau bapak-bapak yang nanya, yang penting caranya seperti tadi, kita pindahkan dia. Iya, caranya ya. Tadi bapak kita pindahkan. Harus Firefox lagi update atau iklan Bing-nya, .com-nya muncul. Banyak, 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 apa ya, harus banyak bersabar memang ya. Harus. Ini saya pindahkan lagi ke atas. Nah, ini dia tadi, nih. Sabar, subur. Badannya udah subur Bu. Badannya sudah subur Bu. Subur. Badannya udah subur loh Bu. Kalau sabar jadinya subur. Nah ini yang tadi ya kan, interactivity. Jadi untuk yang kucing gitu kan, triggernya kucing, saya gunakan ini. Nah, ini kan targetnya si kucing ini kan saya sembunyikan
Saya lempar dia. Lempar jelek kali bahasa Ibu. Ya, enggak apa-apa. Saya sembunyikan. Kita oper dia. Ya. Disembunyikan di dasar yang paling jauh lah. Ini kucing tadi, mana ya cat? Nah, letaknya itu jauh di sana. Ini tak terjangkau ya. Customer ya? Iya. Iya, kelihatannya. Nampak ya Bu ya customer-nya. Kan ujiannya kemarin kan minta pakai customer marker. Iya, saya belum keluar nih. Enggak tahu lulus atau enggak nih. Sama ini kalau belum enggak lulus ada. Buat lagi proyek. Ini yang saya tampilkan nih kemarin yang ujian. Ke 10 kan Bu Armita? Masuk level 10. Saya kemarin yang untuk ke 10 itu saya tampilkan ini. Tema 1 kelas 1 diriku. Siapa namamu? Jadi berhubung si kucing tadi saya lemparkan di bawah sana Bu, Bapak Ibu. Jadi minus 250 Y. Jadi yang Y-nya itu saya buat minus 500. Ah, 500 jauh benar ke jauh dalam. Jauh ke bawah gitu kan. Siap jadi enggak nampak. Jadi pada saat triggernya ini si kucing. Jadi asal. Kita masukkan lagi koordinat asalnya. Pertama saya taruh kucingnya di sini sebelum saya lempar ke jauh ke bawah. Kucing ini saya letakkan di atas kubik warna biru ini, di atas kotak biru. Jadi kita sudah saya catat inilah koordinat Y-nya. Karena karena kucing itu mau kita lempar jauh ke bawah, berarti kan Y-nya ini yang kita mainkan Bapak Ibu. Jadi yang Y ini diletakkan di sini di posisinya kotak tadi. Inilah interaktivitinya. Sebagai jadi triggernya tulisan kucing, targetnya apa? Kucing yang tadi kita sembunyikan. Targetnya kucing. Interaktiviti tadi mudah-mudahan enggak aneh. Jadi kata kucing targetnya adalah cat atau kucing satu yang udah saya sembunyikan di jauh ke dasar sana. Sekarang kita saya kembalikan lagi dia di posisinya semula, yaitu di atas kotaknya yang biru tadi. Makanya tekan play. Kalau yang apa? Studio ini seperti kata Bu Anis apa ya Bu Samini kemarinnya Bu Juli. Kalau view ya view semua, tak bisa view satu-satu gitu. Lihat semua gitu ya kan? Mm-mm. Jadi pada saat saya karena tadi triggernya tadi kucing. Jadi saya ngasih durasi waktunya pun juga bukannya lama ya. Saya kasih durasi waktunya 0,1. Kalau langsung kucingnya langsung datang kan nanti kaget pula. Atau nanti kalau lama. Ya Bu ya, kalau langsung nanti kaget pula gitu. Jadi ya, harus yang apa? Kalau dikasih waktu durasinya 1 detik gitu. Nanti ada bayang-bayang pula. Ya, kalau menurut saya kurang apa ya Bapak Ibu? Manis. Kurang manis. Jadi ya kita ambil yang ini aja lah. Kalau 0 nanti kaget gitu. Kalau 1 nanti apa? Boleh. Waktunya durasinya suka-suka Bapak Ibu. Mau berapa gitu ya? Mau 0,1, mau 0,2, mau 1 sekalian atau berapa sekalian ya terserah. Intinya di studio Assembler ini suka-suka kita. Benar Ibu Juli ya? Benar sekali. Suka-suka kita. Proyek-proyek kita suka-suka kita mau. Ya kata Bu Juli tadi mau dia jungkir balik, mau dia mau dia apa ya suka-suka kita. Begitu Bapak Ibu. Wah ini udah mau setengah empat Bu Juli. Nggak apa-apa dikit lagi. Ini saya keluarlah dari apa dulu? Dari dunia. Saya stop saya. Kira-kira ada pertanyaannya Bapak Ibu? Kayaknya di chat nggak ada sih pertanyaan, cuman tadi itu aja nanya
Bagaimana ya Bu katanya lining hewan tadi? Sepertinya kan sudah dijawab sama Bu Armita tuh. Dicat, nah kita... ini pertanyaan Bu Nur Iza tadi tuh. Bu, itu hewannya nggak kelihatan gimana, biar hilang dulu. Nah, biar hewannya hilang dulu, kita sembunyikan Bu. Jadi X-nya kita mainkan di... di dasar, makanya di boleh Bu mau taruh di minus 500 atau 1000 gitu, karena kalau kurang dari itu nanti pada saat dia apa kan nampak dia Bu, membayang dia ya. Kalau kita lempar ke atas nanti juga nampak gitu. Makanya kata Pak Robi, saya ingat tuh Pak Robi bilang kayaknya lebih aman kalau mau kita simpan, mau kita lemparkan dia ke bawah gitu, di ya minimal ya di posisi 500 tadi. Iya. Gitu Bapak Ibu. Jadi maaf ya Bapak Ibu ya, masalahnya ini tidak tuntas ya Bapak Ibu ya, ya Bu Juli ya. Ya enggak apa-apa karena kan kesalahan pertama karena udah diumumkan sama Pak Hasbi kemarin ya. Dari Bu Armita mungkin kekeliruan karena Chrome-nya bermasalah sehingga sepertinya assembler kurang pas di Mozilla. Kedua, kemudian di mungkin lagi ada gangguan-gangguan ya. Karena kan Pak Hasbi sudah ngomong semalam ya Bu Juli. Ya Bapak Ibu untuk tidak membuat proyek dulu, suruh istirahat dulu karena ya, memang studionya lagi bermasalah. Saya tadi malam istirahat aja, cuma nonton YouTube aja. Poin ya Bu, poin. Suruhnya istirahat ya Bu. Yes. Oke, Bu Armita udah, Bu Armita kayaknya enggak ada lagi. Terima kasih ya Bapak Ibu semuanya. Saya kembalikan ke Bu Juli. Silakan. Oke, terima kasih Bu Armita. Bapak Ibu guru hebat Nusantara bekerja di assembler perlu kesabaran. Jadi walaupun gagal tadi bukan berarti tidak berhasil. Nilai min bukan berarti tidak berhasil. Namun kita sudah berusaha untuk memicu kesabaran kita lagi. Sekarang, ya, terima kasih kepada Bu Armita. Waktu saya kembalikan kepada si pemilik Pak Umar. Silakan Pak Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kita sudah menyimak pemaparan dari ibu pemateri kita yang luar biasa, Ibu Armita, tentang bagaimana membuat pembelajaran yang menarik dengan IR, yang mana intinya kita ngulik-nguliknya harus sabar ya, apalagi di saat-saat ini. Ya, studionya lagi maintenance ya, bahasa kerennya lagi maintenance. Jadi teman-teman buat draftnya dulu, nanti jika studionya sudah stabil, baru teman-teman aplikasikan draft yang sudah dibuat. Baiklah teman-teman, sekali lagi terima kasih Bu Materi kita, Ibu Armita yang luar biasa, dan juga Ibu Moderator kita yang sangat sabar-sabar mendampingi beliau dalam memberikan tips-tips. Oke. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Ibu Rini, jadi besok atau hari Minggu Ibu? Besok Bu Rini, besok. Insya Allah Minggu ya Pak, besok ada acara Luri. Siap Ibu. Oke ayo, teman-teman, Ibu, insya Allah hari Minggu. Ya, acaranya Pak Robi sama Bu Finka. Iya, hari ini sore. Sebentar jam 6 sore. Jam 4 Pak. Oh jam 4 di Merauke jam 6. Ya, oke, tetap semangat Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang kita lakukan ini bernilai ibadah di sisinya. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita tutup kegiatan ini Bapak Ibu, sama seperti biasa kita ambil foto bareng-bareng Ibu pemateri kita dan juga dengan Ibu narasumber kita yang sangat luar biasa. Oke, saya hitung 3 Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Oke, saya share di grup dulu. Sekarang kita ambil foto di ruang Zoom-nya rame-rame. Oke. Saya hitung 3 Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke.
Saya kirim lagi di grup. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu, acara berjalan dengan lancar. Sekali lagi terima kasih. Insya Allah kita berjumpa lagi besok pada jam yang sama. Dan jangan lupa sebentar pukul 4 WIB dan pukul 6 waktu Indonesia Timur, kita akan mengulik-ngulik bersama Master Robi ya, yang mana materinya beliau itu terupdate terus teman-teman, gamenya seru-seru. Jadi jangan lewatkan sebentar ya. Kurang lebihnya saya dan Ibu Moderator serta Ibu Pemateri mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinash Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.